Di episode selanjutnya, Shayna terlihat mulai menyadari jika selama ini dirinya terpengaruh dengan omongan Elsa mengenai Andin. Bahkan, Shayna sekarang sudah tahu tentang masa lalu Elsa yang sebenarnya. Meskipun telat, setidaknya Shayna sekarang sudah menyadari semua kesalahannya. Shayna pun bergegas menemui Sal untuk meminta maaf sekaligus memberitahu Sal jika Elsa lah yang membuatnya menjadi orang yang begitu benci ke Andin. Sal yang mendengar penjelasan Shayna seketika mendadak amarahnya ke Elsa muncul. Sal sangat geram dan merasa tidak terima dengan apa yang sudah ia perbuat ke Shayna. Tanpa pikir panjang, Sal kemudian mengajak Shayna untuk menemui Elsa untuk memberinya pelajaran atas semua perbuatannya. Keributan besar akan terjadi antara Sal dan Elsa. Pastinya, Elsa pun tidak akan tinggal diam saat dirinya disalahkan oleh Sal dan Shayna.